Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Udayana melaksanakan pembekalan khusus KKN tematik Revolusi Mental periode 19 pada 18 dan 19 Juni 2019. Pembekalan dilaksanakan di 3 lokasi, antara lain Auditorium Widya Sabha Kampus Bukit Cimbaran, Aula Pascasarjana Kampus Sudirman, dan Gedung Agrokompleks Kampus Sudirman dan Pasar. Pembekalan yang diberikan berupa pembuatan proposal dan laporan kegiatan, serta sosialisasi program KKN tematik Revolusi Mental yang mencakup Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. LPPM Universitas Udayana turut menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar untuk memberikan pembekalan bagi mahasiswa peserta KKN. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi kader dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti informasi terkait penyalahgunaan bahan berbahaya dalam obat dan pangan yang masih sering ditemui di masyarakat. Mahasiswa itu adalah generasi terpilih. Jadi generasi tentunya kecerdasan mereka ada untuk kita jadikan sebagai kader untuk meneruskan informasi yang kita perlu sebarkan kepada masyarakat. KKN PPM dan KKN tematik Revolusi Mental periode 19 akan dilaksanakan pada 13 Juli hingga 26 Agustus 2019 mendatang. Mahasiswa peserta KKN berjumlah 3.305 yang akan diterjunkan ke 172 desa di Provinsi Bali. Desa Kurnia, Dwi Pradita melaporkan untuk Udayana TV.